Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri Musyawarah Kerja Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau ISIT wilayah Jambi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat mutu pembelajaran di sekolah-sekolah Islam di Jambi. Minggu 14 Agustus 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menghadiri Musyawarah Kerja Jaringan Sekolah Islam Terpadu untuk memperkuat mutu pendidikan di sekolah Islam tersebut. Anggota DPRD Kota Jambi, Jasrul, menyampaikan bahwa kegiatan Musyawarah Kerja Jaringan Sekolah Islam Terpadu bertujuan untuk memperkuat pendidikan yang ada di sekolah-sekolah Islam yang ada di Kota Jambi. Dirinya juga mengatakan bahwa musyawarah ini juga bertujuan untuk melatih guru-guru yang ada di sekolah Islam untuk lebih memperkuat lagi mutu pendidikannya. Penggerak kita berharap untuk sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di wilayah Jambi untuk dapat ikut serta di sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah di awal tahun dibukanya sekolah penggerak itu, alhamdulillah sudah banyak sekolah-sekolah Islam terpadu menjadi sekolah penggerak, bahkan menjadi guru penggerak. Sandi, Jek TV, melaporkan.